Aduh, PSBB, PSBB. Harusnya 25 udah aman, gue terakhir ke Bandung 3 hari yang lalu, nginep 3 hari 2 malam, tanggal 25 ada spanduk ya kan. Semua senasional sama, ya udah ikutin aja dari jenderal pertamanya, presiden, terus atau memang apa namanya, Satgas Covid segala macam, harusnya 25 udah aman. Ini diperpanjang lagi sampai 8 Februari. Habis itu 8, 15, 20 terus aja terus sampai Ramadan, ketemu Lebaran, Imlek dulu ya, Imlek, Ramadan, ini udah selesai deh, gua enggak tahu. Kayak 2024 baru kelar nih. Udah deh, buat ranah gua ngebahas itu. Langsung aja nih. Wah, gila. Ini sepatunya nih bikin gua ngeces aja nih. Benar nih. Ini gua bahas, yeah. Bahasin nih. Oke, ini otentik. Oh, ini gamblok nih. Ini gamblok nih. Banyak nih ya, gamblok ini katanya best seller juga, tapi slip on-nya katanya kurang jalan gitu. Dan ini khusus di Naviarita sempat masuk ya di tokonya. Otentik ini sebenarnya apa ya? Keren. Checkerboard-nya ini yang basic-nya ya, lu lihat ini yang segininya putihnya dan kuningnya ini. Gak putih banget tapi gak kuningan. Nah kalau checkerboard ini klasiknya kayak begini ya. Tapi slip-onnya ini ada, tapi gue koleksinya langsung manajer gue ngasih yang gamblok ini. Dan didamping sama OG Volt, gokil. Ini OG Volt nih gengsinya yang mana sih di 2021 ini masih ada yang pake OG Volt gak sih gitu. Dengan box yang baru ya. Nih ingetin, ini box yang baru OG Volt. Tadinya yang cuma brandingannya fans biru putih. Nah itu box yang lama. Dan ini brandingan ini ya, ada barcode-nya di sini. Aman kan? Dan sini udah kelihatan gamblok. Gamblok itu sebenarnya 2019-2020 awal. Kurang lebihnya dia kurang trennya sih kalau menurut gua. Nanggung, ngerti enggak lu? Mendingan dia sebenarnya terlalu dekat ya. Ada sempat kan ngeluarin yang apa namanya? Skate high tapi cut and paste. Volte juga ngeluarin cut and paste-nya juga, yang slip on-nya, yang skate high-nya. Dan kalau yang klasiknya dibuatnya yang gamblok ini. Lihat deh. Ini sambungan ya, nanggung-nanggung gak nanggung nih pak tuh. Karena gue baru gue bahas ini, gak apa-apa deh. Konten kreator yang udah, apa namanya, sebutannya kayak kolektor gue juga gitu. Kayak model kolektor kayak gue gitu. Itu gak apa-apa udah bahas doang. Tapi gue di 2021 ini gue mau agak throwback lagi, flashback lagi. Dia nanggung desainnya kayak gini, lihat nih tuh. Dia kan di midsole-nya. Dan gak lurus gitu maksud gue, bukan gak lurus. Kalau gamblok ini ya udah, si gamnya ini ya udah. Tapi si putihnya ini ya udah. Yang dikasih setebal begini banget gitu. Ini gue bilang ada plusnya ada minusnya. Gue bilang ada minusnya pasti. Gak mungkin selalu menaikkan fans of the world tuh good mulu gitu kan. Nge-reviewnya gak. Sama insole ini masih ini kayak gini nih tuh ya. Masih gak ada yang cacat sih. Dan gue sukanya kalau fans tuh masih handmade. Dan kalau lo lihat nih midsole-nya ini 4 lapis ya. Ini midsole-nya 4 lapis nih cuy. Dan masih tangan. Yang ngerjainnya tangan. Tangan banget dan ini tetap made in China. China itu bukan ada yang kalau yang fake itu di harga gope, di bawah gope maksudnya itu udah fake. Itu pasti waffle keras dan ini enggak bisa ngelengkungin ini. Nih. Kalau struktural insole yang asli atau segala macam, ini enggak bakal lepas outsole-nya. Kalau yang fake begini juga udah meletot nih. Begini enggak balik lagi nih tuh. Dan ininya lining-nya enggak lempeng-lempeng apa Mas? Peang. Walaupun dia walaupun yang asli juga begini, tapi nggak se ngacak gitu kan kanvas yang fake ya, bener kan? Betul. Dan waffle-nya ini kalau Japan market, gue nggak bahas Japan market. Kalau Japan market biasanya di sini ada trademark R dan dia agak perahu sedikit melengkung. Kalau Japan market nah itu sizingnya beda lagi. Langsung diduetin sama Focus ya, jauh gengsinya cuy, jauh banget. Karena apa jauh dia QC-nya quality control-nya itu apa ya, rapi. Terus sebutannya kan ada makanya authentic LX. LX itu luxury. Luxury itu di atas premium. Premium itu lebih high end lah gitu sebenarnya. Ini kalau sebenarnya ini low end. Low end itu yang okay lah gitu. Harganya masih di bawah under 1 juta ya kan. Kalau Volt itu 1.3, 1.5 gitu atau ya Collab itu di atas 1.9, 2 juta. Kalau ini retailnya paling 1.4, 1.5 itu wajar karena dia lebih rapi. Lu bandingin deh. Ini kiri sama kiri ya, cuy. Ini kiri. Kalau yang klasiknya begini. Lainnya perhatiin nih. Perapian mana sama dia? Volt. Iya kan? Perapian Volt tuh. Jauh ya?
jauh banget, dan dia ada kayak modelnya di midsole ini dikasih pernis cuy, tuh kayak model Anaheim juga, Anaheim styles 4-4 ya. Oh, iya. Anaheim Authentic kan checkerboard ada nih yang kayak gini tapi style 4-4, nah ini sama nih midsole mengkilap gitu dikasih pernis. Dan gue suka kalau Volt nih heel padnya detail banget, ada originalsnya, trademarknya ada kan tulisannya di sini, nah itu dia. Jadi gue suruh bandingin ya, ini gue gengsi lebih milih ini OG Volt, dan sukanya di sini ada pembatasnya nih si originalnya fans ini. Nah, original itu kenapa sih ada tulisan original, karena dia siluetnya masih yang bawaannya dari klasik gitu, klasik itu maksudnya ya pertamanya kan dia gitu autentiknya, ngerti gak original? Nah itu dia, si fans itu ada berapa departemen, ada 3 departemen, makanya si Volt ini yang orang-orangnya tuh yang lebih ngeluarin, makanya lu liat deh autentik ini kenapa sih gak ada garis ini nih, liat ini di tumitnya tuh, ya kan, karena ini seri LX luxury dan dibedain. Nah, Volt tuh sukanya gue di situ. Lining uppernya aman semua. Dan harganya mungkin ya kalau di sini retail udah ada kayak macam Dock and Dipper, dan di mana itu lu udah enggak ribet masalah biaya cukai, bener enggak Tan? Betul. Iya, jadi lu enggak perlu flight lagi ke Singapura, ke KL, Malaysia, ribet gitu. Belum kena cukainya kalau lu bawa 10 sepatu, 20 sepatu. Iya, kalau lo aman. Kena red light, waduh bayar lagi cuy, harus ada stroke-nya dari sana, segala macem, wah ribet deh. Gue udah pernah ngalamin kayak gitu, bener. Udah ngalamin kayak gitu, jadinya birokrasinya kita di Indonesia tuh ya gitu. Ya kalau lagi gak kena sidak, segala macem, kena red light lo nya gitu. So far so good. So good so far. Jadi kalau 1-10 atau 100-1000 ya gue milihnya OG Volt lah, gitu. Karena gue nih dikasih manajer gue ini, kaki gue yang Volt nih tau aja nih 42,5 yang dibawain 42,5 yang ini gue pakir 42,5, karena kalau Volt itu gue agak downsize dikit tapi half size, downsize nya gak kayak 43 ke 42, jadi 43 ke 42,5 gitu. Kalau klasiknya karena dia lebih ngefit dan based on nya universal Asia aja, dan ini gak ada upsize, gak ada sebutannya, gak ada downsize, ngerti gak? Jadi si klasik ini ya udah 43 real cap size nya 43 gitu cuy. Apa mau komen? Oh, mau komen silakan, mau komen silakan, tapi apa ya, kalau lo mau suka koleksi gue ini ya boleh lah, mau email atau follow Instagram gue nanti di pojok kanan gitu, di pojok kiri terserah deh, nanti tergantung tim gue nanti editornya ribet apa enggak, yang penting gue nggak bikin lama-lama nih durasinya. Katanya sih mau ada Q&A lagi cuma 5 orang aja kali ya, karena besok gue mau flight ke Bali, ribet banget yang meeting kemarin udah selesai. Dit, jadi Dit besok, Dit jadi nggak boleh telat besok jam 2 siang kali ya. Oh, jam 2 siang. Berarti 5 orang dong, bos ya. Jadi, Eja gimana? Dress code gue udah aman, Jar? Masukin koper? Aman semua. Hah? Udah lengkap? Udah lengkap ya? Siap berangkat. Passport gue udah aman? Aman. Gue gak mau tahu ya, ntar meeting jam 2 kata si Adit. Ntar besok ke Bali gue telat nih lagi, ya kan? Siap. Mudah-mudahan pesawatnya gak delay nih ya. Yui. Lagi musim hujan mulu. Kemarin ada kondisinya, aduh, sangat memprihatinkan. SJ128 bener ya? Sriwijaya Air. Iya. Itu Bela Sungkawa. Akhirnya black box udah ketemukan, tapi gue nggak tahu nih selanjutnya, gue nggak ngikutin berita Indonesia apa di YouTube ya, dikit-dikit doang apa namanya voice recordernya ya, terakhir voice recorder kita ya tur berlangsung kawah buat keluarga besar semuanya, dari siapa, penumpang, dari pilot, dari pramugari yang cantik-cantik, masya Allah. Gue agak-agak merinding juga sih, maksud gue kalau ada apa namanya sabotase kayak gitu gue nggak ngerti lah itu. Jadi hari ini 5 ya, bos ya. Kuasa Allah. Ya. Apa gimana? Kayaknya hari ini 5. 5 aja lah. Ya udah. Siapa aja sih? Nih, bumbu cewek-cewek semua nih. Nih ya, gua kalau dibilang setting sama gua nih. Gua enggak mau ngasih hidup dekat banget karena ini aja udah cukup privacy soalnya. Privacy ini di DM gua yang nanyain masalah, sekarang gua nanyain persepatuan. Persepatuan fans klasik. Ini dari siapa nih? Bentar, cewek aja deh. Kemarin kan cowok cewek-cewek random. Liza Kurnia ya? Oh berarti nama bokap Kurnia yeah. Berarti bokap. Liza bang, itu sepatu fansnya beli di mana? Wah ini berarti yang masih apa nih, masih awam beli fans tuh di mana? Gampang aja lo nyari di fans Jancit, di Kokas, kalau memang itu koleksinya ada dan lo suka itu segala macam udah gampang. Karena sekarang di perusahaan, gue bawa perusahaan aja kan, gue nggak di endorse.
ya itu udah pasti. Jangan berpikir ke distract pikiran lo fake, oh di toko itu ada sepatu. Nggak mungkin sepatu palsu di atas 500 ribu, 700 ribu, 900 ribu, bener ya Tan ya? Yoi. Itu dari tahu resmi, itu udah di bawah naungan PT Navia Retail Indonesia, itu udah pasti dijamin. Ini kayak gini nih, nih udah jelas ini gitu segala macam, jadi nggak pusing gitu. Liza cepat aja, jangan lupa nanti kalau kamu minta fallback, wah gue fallback deh. Terus siapa lagi nih Tan? Cewek-cewek aja ya, dari Stephanie. Waduh, Stephanie udah belum sih kemarin, ada dua kayaknya ya Stephanie ya? Beda kali. Coba dicek dulu. Halo, Stephanie. Oh, Stephanie Anggraini kayak mantan gue. Oh, mantan gue Cindy Anggraini, asik. Cindy. Apa kabar? Suami sehat kan? Jangan cerai ya tahun ini. Enggak bercanda. Kalau bisa langgeng terus, gue doanya yang belum dapat jodoh, yang belum dapat calon istri, atau yang udah punya anak dua, langgeng aja terus. Jangan ada deh badai hujan tsunami, biar aja hujan badai tsunami di laut aja. Gak usah deh nikah-nikah kalau emang belum siap, ntar aja dulu, daripada saya kocek kan lumayan. Gimana tadi apa sih? Jadi lupa tuh, Stephanie Anggraini. Dia nanyain, bang asli mana? Oh gue campuran, ada Jawa, ada Sunda, ada turunan Chinese segala macam, udah gitu aja ya. Terus dia nanyain lagi apa nih, oh sukanya makan apa? Ya makan dong, masa makan orang. Makannya tuh cemilannya yang gue macam-macam, ada sate ayam, gue lebih suka sate ayam Madura. Terus apa tuh, lalap-lalapan, biasanya kalau Sunda-Sunda kan lalap-lalapan tuh ya kan. Terus sambal terasi, non wena gitu pokoknya, santai orang mah siap gitu. Next, kapan kita nih kopdar next ini? Nah, dari Devina Astuti. Aduh, namanya ini banget nih, Betawi banget nih, Devina Astuti. Oh iya benar, bang, abang saya mau nanyain fansnya bisa dijual nggak? Oh aduh, itu tergantung mood. Kalau gue moodnya berantakan, oh setan gue banyak, gue jual aja semua tuh. Gue nggak pakai sepatu sendal jepit juga nggak apa-apa. Tinggal aja DM ya, tinggal DM, lo nego, santai aja. Ini anak-anak tim di sini gue juga pakai sepatu fans ya kan? Ya udah dari Adit, dari itu segala macam yang tim-tim gue kemarin gue udah sebut, itu pakai fans dari gue semua. Pokoknya harga miring. Pokoknya kini suara tarbelanya, jangan nawar lagi kayak setan tar. Terus siapa lagi nih? Udah berapa tuh? Tiga. Satu lagi Laura. Waduh, Laura. Namanya kayak ini model-model ini lagi. Gua klik dulu deh. Laura bener. Likes-nya aja. Gua jadi tension ngeran. Hah? Likes gua kayak gini nih. Aduh, kadang kalau di DM kayak begini-gini Q&A nih. Aduh, ya enggak apa-apa deh. Dia nanyain apa? Suka ngopi gak bang? Suka, gue suka. Jangan manggil bang, Rio aja. Kalau bang tuh kayaknya umur tua 38, iya jae, tua banget ya. Iya gak sih? Santai aja, santai. Iya mungkin kalau lo udah lihat yang sebelum ini, yang followers gue lihat YouTube channel gue kayak gitu, muka gue emang babang-babang jamet tapi enggak, fashion banget asik. Lu gak ada yang keluar nih, weh, pakai kaos baru gue. Gimana Tan, asik aja? Oh itu baru bos? Iya yeah, yang kemarin ya? Lokal brand. Yoi. Geoff, lo kemarin gue lupa nih, Geoff ini ternyata baru nge, kayak dari Geoff Rowley ya? Yoi. Skater yeah. US juga zaman PS1, apa namanya, Pro Skater 1 tuh yeah. Geoff Rowley ya, itu dia. Betul. Ya pokoknya itulah, ini mungkin namanya dari itu ya. Adem bos ya? Iya yeah. Tadi siapa? Namanya Laura. Laura. Ya udah, gitu aja. Terus apa lagi tuh? Tadi ngomong apa sih dia? Jadi lupa gue. Dia nanya itu ngopi. Oh ngopi, tapi gue suka ngopi dan apa namanya, hangout bareng itu kali. Ngopi tapi gue gak suka yang strong-strong juga. Ngerti gak sih lo? Kayak asam lambung gue itu juga kadang gak stabil gitu aja. Dan masih sukanya tuh yang middle-middle aja. Kalau gula juga less sugar. Terus ice-nya juga less ice gitu, segala macem. Terus satu lagi siapa nih? Terakhir bos. Terakhir lah, Aurel. Aurel, kenapa Aurel? Hai Aurel. Jangan lupa, semuanya nih yang kionnya cuma 5, gue maaf ya, bukannya gue baper-baperan nih, jangan baper. Bahasa baper itu, sorry nih, gue agak melenceng lagi. Baper itu jangan sering-sering dikatain 2021 lagi deh. Ntar ada inputan, semua orang punya defense untuk omongan ngebela diri. Ah lo baper lo dikasih bikin, jangan. Betul. Ya benar nggak? Benar. Jadi di skala salah kaprakan buat temen-temen lo nih cuy, atau saudara lo atau siapa gitu yang baru kenal, jangan lo sesekali dia lagi punya argumen yang benar, tapi lo
langsung frontarin ngomong, ah lu baper lu, gue kasih omongan. Jangan, itu jadi bikin gesekan. Sebenarnya nggak baper, bener nggak tak? Betul. Gitu, orang ngomong apa sama lu langsung dipotong. Jadi, baper lu. Jadi penilaian aja. Iya, betul tuh kata ini gue tuh manajer gue. Oke, gitu. Aurel, orang nanya apa nih? Suka bajunya warna hitam apa campur aduk bang? Bang lagi, bang lagi. Rio, Rio. Ya gue macam-macam nih kayak gini. Warna favorit apa kali ini? Favorit paling banyak kan gue sukanya ya kalau nggak hitam ya hitam, seringnya sih hitam sama grey gue gitu. Putih juga jarang-jarang lah, kalau putih itu agak ribet maintenance gitu aja, kalau hitam lebih gampang gitu. Dah closing gitu aja, thank you okay. Yang udah Q&A, thank you nanti masalah meeting besok aman ya jam 2. Eja udah siapin paspor gue buat ke Bali udah. Aman semua, masukin koper. Thank you orang udah nonton konten gue. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan share segala macam di Rio Tomo TV channel. Bisa ya, kalau memang lo pengen ngasih gue kontribusi biar berkembang terus lagi, gue harus bahas apa nih, nyantai. Sebenarnya gue lagi pengen nyoba nih makanan kuliner-kuliner gitu, tapi jangan deh, campur aduk nanti YouTube gue, bener gak Tan? Betul. Udah deh, gue di fashionista aja, jadi masalah sepatu, masalah outfit, masalah apapun itu, masalah t-shirt, apapun itu udah, emang gue memang ranahnya gue di situ. Kalau yeah, politik gue enggak deh. Ya, jangan lupa, ya subscribe nih, jangan lupa, jangan pelit-pelit. Gratis. Ntar lo dikelu seret, itu gratis. Subscribe, santai, ya kan? Yui. Oke, peace dari gue Rio Tomo, bye.